Berbekalkan minat yang mendalam terhadap pokok hiasan, seorang suri rumah dari Kepala Batas ini nekat mencuba tanaman bonsai bagi menjana pendapatan secara sambilan. Ternyata keputusan yang diambil Norsiah Ahmad berbaloi apabila mampu memperoleh duit poket sehingga mencecah belasan ribu ringgit sebulan. Menurut Norsiah, dia mula berjinak-jinak dengan tanaman pokok hiasan iaitu sinai selepas bergelar suri rumah sepenuh masa sejak lebih 10 tahun lalu. Katanya minat terhadap pokok sinai timbul selepas dia mula menanamnya di kawasan rumah untuk dijadikan landscape. Menurut ibu kepada empat anak ini, selepas mula memahami kaedah penanaman dan penjagaan pokok sinai, dia memberanikan diri untuk mengusahakan sebuah nursery yang hanya menanam dan menjual pokok hiasan itu. Ujarnya lagi, selain cantik dijadikan landscape di halaman rumah, pokok sinai juga tidak memerlukan penjagaan yang terlalu rapi selain harganya yang tinggi. Harga dia tengok pokok kan, kalau pokok tu lagi mula-mula kecil dia datang kosong hanya murah lah kan, harga dia dalam batang saja pun pokok ni kira pasal apa dia susah nak dapat, jadi dia mahal sikit dia jual kat kita kan. Kalau besar tu pun mahal, macam besar kosong macam tu saja pun seribu lebih, seribu lebih. Kalau kecil ni dia mula-mula mai dua tiga ratus kan, lepas tu dah pokok bunga pakai paling lagi lama dia macam berharga lagi pokok ni. Pasaran bagi pokok sinai agak menggalakkan dan mendapat permintaan tinggi daripada penduduk di sekitar Kepala Batas termasuk Kedah dan Perlis. Menurut Norsiah, beliau kini mempunyai lebih 100 pokok sinai di nurserinya yang terletak di Kepala Batas. Kerja-kerja seperti menyiram, membaja, memangkas pokok serta dahan untuk menghasilkan bentuk yang dikendaki dilakukannya sendiri dan dibantu anak-anak serta seorang pekerja. Saya sebelum ni memang tak ada kerja sebagai apa pun kan. Kalau yang muda-muda dulu lain lah kan. Dah tua-tua ni saya buat bisnesnya ni lah. Pokok-pokok bonsai ni lah saya tanam kan. Ya betul-betul. Saya minat tu terus untuk orang kata mendatangkan hasil lah untuk kita kan. Itulah saya ni. Saya tanam ni untuk orang kata untuk mendapat pendapatan kan bulanan. Tegas wanita ini biarpun berstatus suri rumah, namun ia bukan alasan untuk seseorang itu tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Apa yang penting, katanya, minat yang ada pada setiap individu itu perlu diterjemahkan secara betul agar ianya tidak sia-sia, sebaliknya mampu memberi pulangan yang menguntungkan.